Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor mengakibatkan terputusnya akses jalan. Puluhan rumah rusak serta perkebunan warga luluh lantak akibat longsor. Intensitas hujan yang tinggi juga memicu pergerakan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi memicu pergerakan tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya akses jalan terputus, puluhan rumah mengalami kerusakan serta perkebunan warga luluh lantah. Masih tingginya curah hujan membuat ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran tanah susulan. Berdasarkan keterangan pihak desa, terjadinya pergeseran tanah pernah terjadi 20 tahun silam. Sampai sekarang titik gesernya sekitar 15 meter. Kalau untuk rumah, total rumah itu sekitar 25, tapi yang terdampak kenanya ini ada 3 rumah yang rusak, Pak. Yang rusak berat? Yang rusak berat. Nah, untuk si penghuninya di kemana, Pak? Nah, untuk penghuni, saya evakuasi ke SD Gunung Batu ke atas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga berharap adanya bantuan dan relokasi tempat tinggal ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.